assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sosial dimanapun Anda berada? Salam damai untuk kita semua. Kembali lagi dengan channel Naura Vlog. Di video kali ini kita akan kembali melakukan atau memberikan informasi pengecekan saldo PKH tahap 4. Kita memberikan atau melakukan pengecekan saldo, bagi kalian yang baru bergabung silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai pengecekan saldo PKH tahap yang keempat, teman-teman. Baik, sahabat sosial dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke proses pengecekan saldonya. Simak videonya sampai dengan selesai, teman-teman. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita langsung saja untuk mengecek saldo PKH ya di siang hari ini. Apakah sudah cair untuk PKH-nya? Semoga ada kabar baik di siang hari ini, di hari 22. Baik, langsung saja kita tidak perlu berlama-lama, masukkan kartu KKS-nya ya. Baik, sudah kita masukkan kartunya. Kita pilih bahasa Indonesia, teman-teman. Kemudian masukkan 6 digit PIN ATM ya, jangan sampai salah. Di sini banyak menu, teman-teman. Kalian pilih saja yang menu lain. Klik menu lain. Kemudian ada ganti PIN dan lain-lain. Kalian langsung saja pilih yang info saldo, teman-teman. Di sini ada 3. Kalian pilih saja yang rekening tabungan, teman-teman. Klik rekening tabungan. Apakah sudah cair? Nah, teman-teman, saldo masih 1000 ya. Jadi mereka belum cair juga. Simak terus informasi selanjutnya. Semoga ada kabar baik di akhir bulan. Simak terus channel ini agar kalian bisa mengetahui apakah sudah cair atau belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.